Wis bahas apa dina iki? Dina iki bahas anu wis. Kan ya pertama perkenalan sih ya, gila kurang tau ngerti iki. Yeah. Tekan sing pojok dhewe sapa jenenge? Ae pal kenalan ngadep kamera ta. Ayo kok. Nama saya Rofal. Iki Neil. Nopal anak turu. Napa? Nopal anak turu. Terus. Supply. Saya Satria Aritama Firanggana. Jenenge kene Bang Satria. Saya Abdul Aziz. Nama IG Aziz MLG underscore. Oh, yo, wes. Tadi kita harus perkenalan. Mungkin yang pertama, nuai bahas tentang iklan ada majelis apa ya? Yo, ada majelis. Coba alasan dirimu KBK melok majelis apa? Coba wes apa sih singan? Apa? Seneng ya mas melok kak? Seneng. Terus saat yo melok majelis kau mesti rasakan kebahagiaan. Saya ini kenal apa kok kan bahagia melok selamatan. Ya soalnya aku kan tidak enak. Yang bener. Golek arek golek fulus. Berkat sih, saya gak masalah. Lah kok golek wedok kan lu. Jadi alasannya karena marine teko majelis senang. Aslinya iku apa ya? Ya memang melok majelis itu harusnya diwajibkan. Ya iki kayak pelajaran sampean. Iku diwajibkan soalnya apa? Iku kene iki apa? Maca selawat kan. Maca selawat iki manfaatnya kayak selawat iki wis menurutmu manfaat kayak selawat apa? Ya nambah berkah. Nambah berkah. Wis. Ngene. Nambah pahala. Yo asline kuwi apa jenenge? Selawat kuwi yo sak liyane golek berkah. Iku yo juga apa namanya? Wong Gusti Allah e malaikat ayo maca selawat. Inna apa? Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya kan? Ya ya ana nama nu sallallahu alaihi wasallam taslima. Ya berarti kan kene apa meneh menungso sing isine metu teko studio iki ae wis. Nek ngarep kok wis. Lho kene itu teh menjaga akhlak kan. Menjaga akhlak. Tapi tidak mungkin dengan mata kita. Tanyakan Mas. Oh apane? Apane? Tidak ada. Mesti lah, moto ya wae gak mungkin tidak melihat barang-barang haram apa mene apa jenenge di ngene Indonesia kan. Ono arek ge celana sak ini ya. Wake Mas. Ngomongnya astagfirullah dalam hati ini semua. Masyaallah. Dede atine kok masyaallah. Pening. Ayo. Astagfirullah. Aja dilarek ya. Masyaallah. Ya wis. Jadi iku terus kalian-kalian iki kan berarti kan melok majelis yang pernah kalian ikuti apa? Ya? Seiki apa? Iki apa? Asap apa? Asap itu akeli. Asap Eluda. Eluda. Apa kok melok Eluda? Ya, seneng. Kakak. Apa yang coba melo? Oleh biji-biji. Asap Eluda kan pertama. Meiku. Terus loro. Yang loro. Asap. Dia asap. Lah iya pertama asap. Asap. Karo terus yang loro karena kerdes nyedong. Kerdes nyedong. Tapi padha itu tidak dipare. Ya wis pokoke istilahnya kan. Wis. Lan ini ku. Wis ketok loro tok. Wis ketok loro tok. Tahu? Nah aku pertama jadi pertama aku iku jenenge Khairun Adawiya. Dedi. Di cedok oma mas. Rutinan mun dik syukur. Iku sapa? Pengasuhe. Pengasuhe Eko siswa yo. Tapi saiki wis metu Mas. Asline bapak-bapak ah. Apa ustaz apa anu? Kudu yo warga biasa. Warga biasa. Mas Eko. Oh, me salamatan to. Seneng sing duwe Mas Eko iku Mas Eko. Oh iya. Terus iku apa maca? Hah? Maca kitab apa? Apa me salawatan? Me salawatan biasa. Kalau kitab. Terus
Mariono Alikma. Alikma itu? Alikma itu ya cedok pisan. Sopo? Pak pisan. Pak sopo lalu Mas. Lalu Mas. Kok ya kadang-kadang kita pisan. Apa sing diwaca? Tiba. Apa ya lalu Mas? Wis suwe panis. Iku pas SD. Ya pas terakhir iku kelas 8. Terus mari Alikma iku Alkaroma. Sing saiki. Tuh, sampai saiki. Alkaroma. Penulan sekali. Ben dino? Ben dino Sabtu pertama. Rutinane apa latihane? Iku rutinane mbek maca kitab apa ya? Sing dudu dolan iki apa sih? Tiba. Tiba mbek kitab opera. Burda tuh. Kudu Mas. Mbok lali janji. Hah? Alban janji. Apa nake? Apa ya lali aku. Lali Mas gak ngapal lo jeneng kitab kita apa wael. Karena yang iki asap aluda. Terus aku Al-Hidayah. Al-Hidayah kok? Ali kaya yo rutinan bisa. Dino apa? Dino Jumat. Ben Jumat. Hmm. Lo sing mau sing sak durung sitik mau. Asap. Kakak sing sak durung asap mau. Iku ben apa? Sing apa sih? Sing sak ulan pisan mau. Oh, iku Alkaroma. Iku ben ben ulan sekali dino Sabtu pertama. Sabtu pertama. Iku kelilingi nang. Yo kap nek pondok. Oh, kayak ngene. Oh, nek tetep kok gak pindah. Lah sing ku mau Al-Hidayah ya. Al-Hidayah. Al-Hidayah Alkaroma sing terakhir. Al-Hidayah sing ben Jumat Al-Hidayah. Al-Hidayah iku keliling. Enggak, ini masjid. Masjid. Enggak cari arek-arek, Mas. Oh, enggak cari arek. Mantap. Soalnya lek ngajari, ngajari kan ngajari selawat. Iku apa ya? Oleh ya oleh cipratan barokah. Maksudnya soalnya kan kon maca wong gara-gara kon akhirnya maca selawat sing nutuk iki. Makane kenapa aku alasan ini di SMP 6 nerima kan, nerima rutinan. Terus nerima ngajar pisan di kon SMP 6 ya soalnya pengen nae oleh Nyi Arno agama Islam. Kan kita Nyi Arno selawat. Selawat iki kan secara otomatis ya Nyi Arno iku. Oh, dadine ya titik-titik kene nabung. Tabungan-tabungan sing paling akeh apa ditabungan kok kayak ben yo iki. Soale aku ngajarin nang Satria, aku ngajarin nang Nopal, aku ngajarin nang Ajis. Apa jenenge terbangan. Mario Ajis ngajarin nang ngene kanca ini. Terbangan ini akhirnya oleh aku ngajar oleh berlipat-lipat. Teko sampean oleh berlipat-lipat. Kancaku sing ngajari aku ya aku oleh barokah. Arek oleh barokah teko aku. Lah, itulah kenapa sampean lek ngaji, sampean lek apa namanya? Berbuat kebaikan, ngajari kebaikan iku aja sampe eman-eman. Aku lek ngambil kancaku ya gak usah eman. Ale kita lek kalau kita mah hidayah pun yo kan ini gak ngerti hidayah kok iso bae. Kancaku ono sing moro-moro apa senenge bali ya. Dek iku senengane narkoba, senengane wis rusak-rusakan wis. Sampai kan iku moro-moro 180 derajat berubah. Arek senengane sembahyang, teko majelis kaget. Wah, arek kesurupan opo ya. Ya kan? Itu hidayah, itu hidayah. Ternyata cerita dek aku ya dek aku diberikan yang namanya kehidupan lagi konconi wis mati kape lah dek sing urip akhirnya ya wis aku karena dek mulai mabuk mari ngono tabrakan montori malik konco-konco mati kape ya gak salah kali hijab loro arek nah saya disini aku arek aku sing urip jadi itu ngani dek aku ngelok kondisi konco mati mari ini kok dia langsung tobat. Langsung iling, wih ya. Konco ku mati itu menanti baik lain. Ya ku banyak ya, banyak hal. Kayak kamu pengen kan barokah-barokah itu wakeh.